Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada, dan tentu Anda dalam keadaan sehat, bukan? Nah, kalau kita sehat, tentu kita ada kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga ada kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, setiap orang tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Kita tentunya mempunyai kemampuan terbatas. Kita harus selalu mengakui dan menghargai keterbatasan kita. Kemampuan kita. Bahwa ada orang pintar, itu pun hanya di bidang tertentu. Ada orang ahli, itu pun di bidang tertentu. Kita tidak mungkin mampu menjawab atau menyelesaikan semua perkara. Benar Bapak Ibu? Iya. Dan kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Orang yang banyak hartanya belum tentu bahagia. Demikian sebaliknya, orang miskin bisa bahagia. Yesus mengambil pengajaran dari kitab Pengkhotbah yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Penulis kitab Pengkhotbah mengatakan kesia-siaan dari kekayaan. Apa yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginannya. Hatinya tidak pernah tenteram. Bapak Ibu Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, anak-anak dan kaum muda yang saya kasihi. Santo Paulus dalam bacaan kedua menunjukkan dengan jelas apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita cari. Dia katakan, carilah perkara yang di atas. Di sanalah Kristus berada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Carilah perkara yang di atas, bukan hidup di awan-awan. Tetapi carilah yang bernilai. Apa yang bernilai dalam hidup ini? Yakni keadilan, kasih, belas kasih. Semua yang membuat hidup manusia layak. Semua yang membuat hidup manusia pantas. Hidup kita harus diinspirasi oleh firman Allah, oleh perintah Allah, perintah kasih, yakni kasihilah Allah dengan seluruh hati dan kasihilah sesama seperti Yesus mengasihi mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, manakah nilai dan kebajikan utama dari hidup kita sebagai manusia? Kebajikan utama dalam hidup ini tiada lain adalah mengasihi sesama manusia. Inilah sesungguhnya makna dari pesan Santo Paulus. Di mana kita diajak mencari perkara-perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas. Bukan berarti kita mengesampingkan hal-hal yang duniawi ini, hal-hal yang jasmani ini, hal-hal yang ada di bumi ini. Kita tetap membutuhkan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang di bumi ini. Santo Paulus tegaskan, carilah dahulu perkara-perkara yang di atas. Jika seluruh hidup kita hanya untuk mencari barang-barang duniawi, kita bisa kecewa, bukan? Kita bisa kecewa.
kita menjadi sangat sibuk dan tidak ada istirahat. Meskipun kita dapatkan semuanya, pasti selalu ada ketidakpuasan. Amin, saudara-saudari. Amin. Sebaliknya, jikalau kita cari bertumbuh dalam kasih, kita akan bergembira dan bersuka cita, karena kita akan sampai pada kegembiraan ilahi. Bukankah Yesus datang ke dunia untuk mewahyukan Allah kepada kita? Dan di sanalah terletak sumber sejati kebahagiaan kita. Yesus menegaskan, "Aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada pada kalian, dan supaya kalian penuh dalam sukacita." Coba baca Yohanes 15 ayat 11. Pesan Yesus, "Hendaklah kalian saling mengasihi satu sama lain seperti aku mengasihi kalian." Juga dalam Yohanes bab 15 ayat 12. Perintah ini adalah sumber kelayakan dan sumber kegembiraan bagi kita manusia. Pencarian barang-barang duniawi kerap kali menjadi biang kerok ketidakadilan dan kekacauan, permusuhan yang bermacam-macam di bumi ini. Amin. Amin. Mari, mari saudara-saudari, bapak ibu, anak-anak, kaum muda, mari kita hari ini memperbaharui semangat hidup kita, semangat hidup seperti Yesus, semangat untuk mencari hal-hal, perkara-perkara yang di atas, sehingga yang lainnya Tuhan akan lengkapi. Nah, bapak ibu, saudara-saudariku yang terkasih, coba baca, 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 baca. Siapkan, ini persiapan untuk misa hari Minggu. Siapkan diri, baca, renungkan, dan Anda pasti mendapatkan banyak inspirasi dengan membacanya. Dan tentu dengan mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat mempersiapkan diri. Tuhan memberkati Anda semua. Saya Romo Agus Inyoman Murtike, SPD. Amin. Amin.